Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka pasar Ramadan yang bertajuk Jajanan Bukoan yang diselenggarakan TP PKK Sumatera Selatan. Acara ini dilaksanakan dari 29 Maret hingga 5 April 2023 di halaman Rumah Makan Sri Melayu. Ada 45 tenan UMKM serta 8 gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang ikut. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi kegiatan ini yang diadakan di bulan suci Ramadan dan adanya geliat ekonomi yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya hal yang sama disampaikan Ketua TP PKK Sumatera Selatan, Febrita Lustia Herman Deru. Tanggapannya terkait dengan diadakannya Jajan Bukoan ini? Yang acara kegiatan ini, Jajan Bukoan ini memang diselenggarakan kerjasama dengan dari PKSB dengan PKK. Tujuannya untuk mengkoordinir masyarakat untuk membeli bukoan di bulan Ramadan. Kemudian kami juga mengajak masyarakat untuk membeli gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Meliputan Sriwijaya TV.